Malam ini kita ada dua bintang idola yang sangat menginspirasikan kita. Mereka mempunyai kekurangan. Tapi di kekurangannya ini mereka justru mempunyai kelebihan yang sangat luar biasa. Nah, di sebelah kiri saya ada Firza. Firza itu tidak hanya jago nyanyi tapi jago juga main alat musik. Betul. Dan di sebelah kanan saya ada Wahid. Wahid. Iya, dari KDI. Dari KDI. Suara bagus banget. Bukan lagi. Ya kan? Kayak sama kayak gue, suaranya bagus. Sama bagus. Suara lu kebanyakan ini selu. Apa? Karaokean. Hahaha. Eh ya. Baik. Lu penasaran kan? Penasaran banget. Bagaimana orang yang mungkin banyak yang bilang ini, ah ini begini-gini. Enggak. Betul. Malam ini ditempatkan di Perang Bintang Idola ini bahwa mereka sesuatu yang sangat luar biasa. Sangat menginspirasikan kita semua. Betul. Kalau kita akan melihat, ya. Karena di sini kalau nggak battle nggak seru. Nggak seru. Bagaimana kalau kita suruh mereka battle? Harus. Siap? Siap. Oke. Kita harus Firza dulu. Firza dulu ya, saya di sampingnya. Sayang, jalan. Apa kabar sayang? Alhamdulillah, baik. Mbak. Baik ya? Iya mbak. Kalau boleh nanya, waktu itu kamu tuh di ajang apa ya? Ajang pencarian bakat di salah satu stasiun televisi swasta. Swasta ya, ada ya? Kamu juara? Ketiga. Tiga? Bagus. Ya. Tapi suaranya Wahid bagus banget. Emang suaranya bagus. Wahid. Suara berapa Wahid? Kalau Wahid juara berapa Wahid? Alhamdulillah sehat. Kamu sehat? Juara berapa Wahid? Juara berapa sehat? Oh, sorry gak dengar tadi. Apa? Aku juara 8 di KDI 2015. Tepuk tangan dong. Luar biasa. Nah, ini mereka akan kita lihat kemampuannya untuk bernyanyi dan sekaligus memainkan alat musik. Setuju? Oke, ini dia. Firza. Mimpi. Selamat malam. Kau tawarkan
suara lo. Lah emang agak ya Pe, bangun-bangunin diri sendiri sih Pe. Ya bener-bener bagus-bagus, tapi salut kan suara bagus banget, banget kan? Banget. Hebat. Tepuk tangan sekali lagi, keren. Ini baru Firza, tapi kayaknya ada yang udah gak sabar, pengen banget juga nandingin kehebatannya Firza. Bukan nah, lagi. Si ganteng satu ini, bukan si lagi. Wahid, yang semua cewek tergila-gila sama Wahid. Bisa aja. Bukan lagi, jam tamtam gue jomblo lu lepe. Nah, si empat aja suka sama kamu Wahid. Si Bas sampai gak sabar buat AA Wahid buat mainin ini keyboard. Cia! AA Wahid. Ya. Coba segera menyanyikan lagu AA buat si Bas. Judulnya? Uh-uh. Panggung Sandiwara. Woi, kece. Cus ek. Silahkan AA. Selamat malam Wahid Lovers Studio dan Indonesia. Terimalah persembahan dari saya. Ujungnya dingin kan? Itu kayak Marcel aja kalau gue lagi nyanyi pasti juga tet, 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 tet.